Mau ke mana, Gu? Kita mau ke ini, ke Mangga 2. Ngapain tuh? Kita mau lihat orang tanding gue lawan 2. Ya. Mending ikut gue, Andre. Ikut dong. Jadi ini event diselenggarain sama PXE, sama Tokped ya, Andre? Yoi. Kalian mau lihat kejutannya gimana? Langsung aja ya, yuk. Sama si Andre mau makan dulu ya guys sebelum kita ke tempat turnamennya. Ya Andre. Ya. Udah lapar banget nih asli. Belum makan dari pagi, belum sarapan. Ya guys, gua abis ini sama si Andre mau langsung ke PSE ya, liatin turnamennya. Dan kan turnamen bola 2 nya tuh diselenggarain sama PSE ya, dan kebetulan turnamennya tuh di lokasinya PSE. Kalian kalau mau belanja bareng-bareng game elektronik gitu-gitulah, pokoknya kalian langsung aja ke PSE, pokoknya lengkap dan ori semua. Itu lokasinya di ITC Mangga 2 lantai 2 blok D nomor 33 ya guys, ingat ya. Ya guys, ini tempatnya ya. Kita udah sampai PS Enterprise. Tempat turnamennya ya. Ada lima tuh sama temannya ya. Timnya dari e-sport. Siap. Panggil Jadid. Ada temen lo kayaknya. Apa kamu? Temennya tadi. Iya. Empat. Guys, game-nya udah mulai sekarang dan ini baru game pertama ya. Langsung aja kita lihat keseruannya. A bad pass it was. Penalty given and yellow card handed out. The base from United. Making sure nothing untoward happened. That's been and a goal. And United begin to pull away from this. Yeah, good goal in doing it. Hakimi. Yes. Superb save. Seru, tegang. Emang menegang. Sering main PS4 apa gimana? PS4 juga. Beda apa? Iya, baru ini megang. Oh, baru ini ya? Oh, tadi pakai tim apa? PSG. PSG, dulu tadi gak pakai PSG? Iya. Oh, apa turnamen FIFA sering ikut? Apa gimana? Ini baru sekali. Baru sekali. Baru sekali ya?
mungkin tadi chemistry-nya belum dapet ya. Iya, masih ini defense-nya. Iya. Jadi satu cover, satu ngejar. Nah, kadang-kadang suka tukar-tukar. Oh, tukar ya. Iya. Bingung. Dari lebih susah dari segi defense-nya apa attack-nya tadi yang susah? Defense. Lebih ke defense. Defense ya, jadi bolong gitu ya jadinya. Iya. Biasanya main sendiri kan? Apalagi match terakhir tuh bolong banget. Iya. Kurang tenang kali ya. Iya. Ya apa aja tuh depan kalau misalnya pernah main FIFA? Lebih prefer 1 lawan 1 atau 2 lawan 2? Sebenarnya kalau 2 lawan 2 lebih menarik sih ya. Tapi kalau untuk turnamen lebih banyak buat single player kan? Iya. Lebih ini ya. Internasional juga dia lebih ke solo player kan dibanding benar-benar duo gitu. Kerjasamanya juga dilihat kan gitu, ya, chemistry-nya lebih seru sih kalau berdua. Tapi kalau dilanjutin kayak 2 lawan 2 ke depannya sih kayaknya seru. Seru sih. Iya. Seru banget. Jadi lebih prefer 2 lawan 2 ya? Iya. Bro. Iya. Gimana tadi turnamennya? Hah? Gimana tadi turnamennya? Seru sih. Seru banget. Iya. Pake di mana tadi? Tadi pake PSG sama Liverpool. Ya kita ini ya biasa main sendiri kabob. Oh, jadi masuk ganti-gantinya. Emang jarang sih ya turnamen 2. Enggak, kalau 2 versus 2 itu susah. Susah ya. Jadi pas kita ganti truk yang ininya ketinggalan. Oh. Pas cover susah yang enggak siap gitu. Chemistry-nya belum karena dapat, kita biasa main sendiri ya. Sama saja kan main sendiri. Jarang bola kita tinggal pemain udah bisa. Saya sendiri biasa main pakai FIFA 22 itu mainnya sendiri di Nintendo. Oh di Nintendo. Iya, Nintendo Switch. Gameplaynya beda sama FIFA. Gameplay enggak, tapi kita mainnya di kalau gua mainnya di Nintendo Switch itu main FIFA 22 sendirian, main master atau main foot. Main foot. Main sendiri gitu. Pakai World Cross juga paling kalah 1-0, 2-0. Ini hancur lebur ya. Tokopedia Banking. Terus ada lagi nih. Ini kan habis transaksi ya kan. Mungkin dengan transaksi yang juara satu dulu. Karena kalian berdua bakal lawan Pubu, Raja Pubu. Lawannya Raja Pubu bareng gua. Kalau bisa menang dapat hadiah tambahan lagi. Kalau menang. Kalau menang. Acara turnamen 2 lawan 2 untuk PS5 levelnya sudah selesai dan kita udah kita lihat hadiahnya untuk juara 1 dan 3. Dan tadi acaranya seru banget ya. Parah sih seru banget. Oke, kalau kalian ingin pakai Raja Esports jangan lupa ya untuk subscribe channel kita, tekan loncengnya di bawah. Follow kita di IG @RajaEsports, IG gue @RajaPugu dan @Fatfat @FatKarim88. Dan juga thank you banget kepada PSE, Tokopedia, dan Benki yang support turnamen ini. Thank you banget ya. Oke, okay, see you guys in the next video.